Nah, saya juga tegang juga tadi. Pertama udah enak mainnya, terus set kedua saya kebawa kendor juga, jadi pelan ikut-ikutan mainnya tempo mereka kan. Gak ngencengin lagi, gak cepetin. Terus mereka berkembang, langsung berkembang banyak lah. Mainnya jadi keluar semua tipenya, dapat gitu feelingnya. Jadinya pas mau balikin lagi agak susah kan. Terakhirnya untung akhirnya kita bisa membalikkan keadaan. Tapi apa sih yang dilakukan tadi abis interval kedua itu, apa yang kalian ubah? Gak ada yang dilakukan sih sebenarnya, kita cuma lebih apa, gak mau nyerah ya. Kita tetap mau coba terus, walaupun udah ketinggalan kita yakin tetap kita pasti bisa. Itu aja sih. Kan emang grogi banget ya? Ya pasti nervous lah, kan di sini kita kepengen banget lah pasti. Saya juga kasih pasti ada tekanan, terus pas lihat musuhnya jadi gak mati-mati juga agak ada nervous lah. Oh ya, untuk di tempat kita sendiri. Siapa ya? Ya, kita coba lakuin yang terbaik lah. Pengen bisa main yang bagus aja tuh.